Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Wah, jumpa lagi nih bersama kita di Lebah Putih Channel. Nah, kali ini kita punya kegiatan seru bersama dengan Pak Polisi loh. Wah, siapa nih yang mau ikut seru-seruan ngobrol asik diskusi bersama Pak Polisi? Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan video pada berikut ini. Check it out. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Wah, setelah menyaksikan video tadi, kita bisa melihat ya, ternyata pembulian itu dampaknya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu narasumber kita, yaitu ada Bapak Darmanto yang akan ngobrolin seputar tentang pembulian, dampaknya. Nah, sebelumnya Kak Nisa mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada sore hari ini, yaitu ada Bapak Darmanto. Beliau adalah Babim Kamtibmas, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nah, beliau ini menjabat sebagai Babim Kamtibmas di Kelurahan Mangunsari, Sidomukti, Salatiga. Nah, riwayat kedinasannya beliau ini pernah menjabat sebagai bagian kesehatan, terus di Reskrim, dan sekarang ini menjadi Babin Kamtibmas. Nah,
Bapak Darmanto ini, teman-teman, sudah 20 tahun loh bertugas di kepolisian. Nah, berarti kita bisa mengulik, mencari tahu, sharing bersama Bapak Darmanto. Halo, Assalamualaikum, Pak Darmanto. Waalaikumsalam. Wah, boleh nih menyapa dulu sama teman-teman Lebah Putih, Pak. Assalamualaikum semuanya, anak-anakku. Waalaikumsalam. Nah, Pak Darmanto, ternyata ketika bully, walaupun itu awalnya itu cuma mengolok-olok, ngejek-ngejek sedikit, tapi dampaknya ke korban itu luar biasa ya, Pak ya. Iya, sangat banyak sekali. Jadi setiap ejekan, makian teman-teman kepada siapapun itu sangat berbahaya. Jadi anak-anakku semuanya, mari kita sama-sama jaga kekompakan, kebersamaan. Semua adalah saudara, jadi tidak boleh saling memaki, mengejek sama teman. Iya, betul sekali, Pak. Kita harus jaga lisan dan Ya. juga jaga tangan ya, Kak. Ya, Pak ya. Nah, berikut ini Pak Darmanto mau bercerita sedikit nih, teman-teman. Mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu seputar pembulian. Oke, sudah siap, teman-teman? Are you ready? Yes, ready. Pastinya ya. Oke, baiklah. Silakan, Ya. Bapak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Pak Darmanto, tugas di Babin Kamtibmas Mangunsari. Selama ini kami sering berkunjung ke sekolah, ke teman-teman. Jadi siapapun, Pak Polisi itu menjadi sahabat anak. Jadi dengan Pak Polisi tidak boleh takut. Semuanya adalah jadi teman, biar apa, ada komunikasi. Nanti kalau ada hal-hal apapun bisa disampaikan ke kami terkait dengan apapun. Ya, next. Nah, teman-teman, adik-adik, anak-anakku semuanya. Jadi, mungkin selama ini anak-anakku semua kan belum tahu apa itu namanya bullying. Bullying adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok untuk menyakiti, ya, untuk menyakiti baik secara verbal, secara fisik, dan psikologis, sehingga nanti orang yang dibully, teman-teman itu bisa nanti jadi trauma, takut, menyendiri, sedih, dan bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, teman-teman, anak-anakku semua, jika kalian dibully, siapapun, entah itu teman, entah itu orang lain, dan sebagainya, saat diolok-olok, atau dicaci maki, atau mungkin diejek, ataupun yang lain sebagainya, yang membuat anak-anakku semuanya jadi malu, minder, harus tetap percaya diri. Karena apa? Anak-anakku semua kan tidak merugikan orang lain selama harus percaya diri. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri bahwa saya itu tidak seperti apa yang disampaikan orang-orang atau teman yang membuli kita. Jadi hadapi bully dengan berani, tidak usah takut. Ya. Ya, harus berani. Ya, yang selanjutnya laporkan atau sampaikan ke Pak Guru atau ke Bu Guru atau orang tua apa yang dialami. Biar apa nanti yang melakukan dipanggil atau dibina sama orang tuanya atau gurunya. Nah, apabila tidak bisa, nah nanti sampaikan aja ke kami, ya, ke Pak Polisi. Oh, Pak Polisi, ini teman saya sukanya mengejek, mengolok-olok, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah takut ya untuk berbicara kepada siapapun, ya. Karena walaupun mungkin diancam, nanti kalau seandainya berbicara sama siapapun, nanti kamu tak ancam ini dan sebagainya. Nah, jadi tidak usah takut, karena apa, diancam pun ada sanksi pidananya. Yang siapapun yang mengancam, ya entah itu bentuknya kekerasan fisik, ya bentuknya penghinaan, pengancaman, itu ada sanksinya. Nanti itu nanti
saya sampaikan di belakang terkait dengan ancaman dan sebagainya ya. Jadi selama anak-anakku semua mungkin dibully, diejek dan sebagainya, harus tetap percaya diri tumbuhkan ya, harus tetap berani, nggak usah takut, pokoknya berpikir positif. Saya tidak seperti apa yang dikatakan teman-teman atau orang-orang yang menyampaikan mengolok-olok itu tadi ya. Nah, ini selanjutnya anak-anakku semuanya, apabila lihat teman dibully ya, diem dulu aja ya, dilihat apa yang dilakukan ya. Jadi diingat-ingat sebagai apa nanti, sebagai bukti bahwa oh ini teman saya dibully seperti ini, apa yang dikatakan seperti ini, tindakannya yang dilakukan seperti ini. Nah, jadi untuk pegangan kita sebagai bukti ya. Setelah itu nanti kalau bisa, kalau diajak yang melakukan itu didamaikan, oh ada permasalahan apa, itu ya didamaikan, jangan sampai bertengkar ya. Jadi semuanya harus saling komunikasi ya, karena semua teman, semua sahabat ya. Terus yang selanjutnya dukung ya yang dibully ya, untuk memulihkan percaya diri. Nah, misalnya begini, wah kamu seperti ini, kamu hebat, kamu nggak seperti itu dan sebagainya. Biar apa, tumbuh percaya diri, biar nanti nggak minder dan sebagainya ya. Jadi harus semuanya didampingi dengan baik-baik supaya anak itu ikut ada pembelaan temannya, jadi nggak merasa ketakutan, khawatir, sedih dan sebagainya ya. Terus selanjutnya, apabila temannya dibully, bicara dengan orang yang terdekat seperti yang saya sampaikan tadi ya, agar dapat apa, nanti yang kita sampaikan memberi perhatian yang sebagai pelakunya tadi, yang mengolok-olok, mencaci maki, mengejek dan sebagainya tadi ya. Terus selanjutnya bisa dilaporkan ke orang tua, sampaikan baik-baik ya, bisa disampaikan ke guru. Yang terakhir kalau semua memang tidak bisa ya, sampaikan ke kepolisian, biar nanti Pak Polisi yang datang ya, nah, nanti Pak Polisi datang diselesaikan baik-baik di situ. Itu ya, apabila tidak bisa selesai ya sudah lewat jalur hukum. Kalau bisa dimediasi di situ ya, dimediasi di tempat itu ya. Nah, ini selanjutnya ya, waspada bullying. Nah, bullying itu ada di mana-mana ya. Untuk anak-anak semua, biasanya bullying yang paling banyak terjadi adalah di lingkungan sekolah ya, terutama teman-teman, entah itu kakak kelas, entah itu teman sekelas, entah itu teman kelompoknya, entah itu adik kelas dan sebagainya. Nah, jadi waspada, karena di sekolah itu banyak nanti orang yang ada yang iri, dengki ya, ada yang mungkin karena dia pengen berkuasa, mendapat pengakuan dari temannya, akhirnya di sekolah nanti membuli temannya ya. Terus selanjutnya ada namanya bullying yang di rumah. Rumah pun ada sekitar, kadang namanya orang tua saat marah kadang menyampaikan hal-hal yang kurang baik di anaknya itu ya. Kadang juga namanya emosi saat pulang kerja, anaknya mungkin ada yang nggak benar sedikit, langsung emosi, ngolok-olok dan sebagainya, akhirnya membuat anak-anak jadi minder, kadang jadi khawatir, takut dan sebagainya ya. Terus kemudian yang di ada juga di lingkungan bermain ya, ya, di lingkungan bermain, kadang mungkin saat bermain keluar bersama teman-teman. Nah, di situ juga pasti ada bully, karena tiap kelompok pasti ada yang iri ya, ada yang suka dengan si A, ada yang suka sama si B, ada yang sama suka si C. Nah, setiap kali mungkin ada perbedaan pendapat, keinginan ya, atau ide apapun, pasti kadang ada masalah di situ. Jadi nanti yang idenya beda sendiri kadang nanti diolok-olok gitu ya. Jadi semuanya di mana-mana ada namanya bullying ya. Nah, ini jadi anak-anakku semua yang sering jadi rentan korban ya bullying, satu, biasanya anak yang susah bersosialisasi dengan temannya. Nah, dia yang suka menyendiri, kadang orang anak-anak suka yang bilang culun. Nah, ada yang suka yang minder, ada yang bilang kuper. Nah, itu anak-anak yang kadang sering menjadi korban bullying. Nah, kadang juga yang karena bentuk
fisiknya ya, anggota badannya mungkin ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang hitam, rambutnya keriting. Nah, itu sering juga jadi korban bullying karena mungkin kalau tidak suka sama si itu langsung dipanggil dengan kondisi fisik anaknya. Jadi itu juga yang sering jadi korban bullying. Nah, kemudian anak yang kadang di rumah dimanja sama orang tuanya. Nah, kadang itu juga sering menjadi korban bullying juga. Anak-anak yang juga menjadi kurang mandiri di rumah, akhirnya jadi minder, ya, mungkin ada yang kurang di bidang tertentu, juga sering menjadi korban bullying, ya. Nah, jadi anak-anakku semua, carilah teman yang baik. Nah, mungkin anakku bisa membedakan, apa ya? Oh, temanku yang baik seperti apa ya? Wah, itu temanku yang baik, misalnya si A, temanku baik si B, si C, dan sebagainya. Jadi semua teman sebenarnya baik, ya. Tapi teman yang baik biasanya bisa menerima masukan, ya, bisa saling memberi, ya, bisa saling menjaga satu dengan yang lain, ya, bisa bekerja sama yang baik, misalnya bekerja sama untuk yang baik, bukan untuk yang jelek-jelek, ya. Terus bisa menerima apa adanya, misalnya si ah kok kondisi fisiknya gendut, misalnya keriting, hitam dan sebagainya. Kalau anak yang baik pasti mau diajak untuk berteman. Nah, tidak bisa, tidak boleh mengajak, oh si keriting sini di, bermain dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, kalau seperti itu berarti teman itu juga enggak baik. Karena apa? Kata-katanya tidak mencerminkan anak yang baik. Nah, misalnya kadang kata-katanya kasar, galak dan sebagainya. Nah, kalau teman yang baik adalah ngomongnya juga harus yang sopan dengan temannya. Seperti itu ya. Iya, oke. Nah, ini bahaya bullying ya. Jadi anak-anakku semua, dimanapun berada, entah di sekolah, di rumah, ya, di tempat bermain di luar, itu sangat bahaya bullying. Karena apa? Bahaya bagi yang melakukan. Siapa yang melakukan? Yang berbuat tadi, misalnya mengolok-olok, menjelek-jelekkan, mencaci maki, ya, mengejek dan sebagainya, yang mengatakan orang anak-anak yang enggak benar, ya, misalnya menuduh mencuri dan sebagainya padahal tidak mencuri, menuduh ini dan itu, misalnya osi kriting, nah, dan sebagainya, itu yang melakukan bisa diancam sanksi pidana. Pidana itu apa? Sanksi pidana itu adalah penjara, ya. Jadi ada tempatnya tersendiri bagi yang melakukan. Kalau tidak bisa diingetin, kalau tidak diingetin sama orang tua, tidak mau diingetin sama bu guru, pak guru, ya, tidak bisa diingetin siapapun, akhirnya yang ingetin adalah pak polisi, ya. Kalau pak polisi ingetin, resikonya besar, karena apa? Sangat merugikan anak-anakku semua, ya, karena ada sanksi penjara ataupun denda, ya, denda itu berupa uang nanti pastinya, ya. Jadi ada nanti denda uang sekian juta dan sebagainya, ya. Jadi bahaya, sangat bahaya sekali bullying itu. Jadi anak-anakku semua tidak boleh mengatakan temannya si jelek, si kotor, ya, mencaci maki, itu tidak boleh, ya. Terutama bagi dan ya, dia bisa sangat depresi, ya, bisa dia malu, ya, dia tidak percaya diri, dia nanti menyendiri, ya, bisa rendah diri saat bergaul dengan temannya, ya. Nah, apalagi bisa-bisa sampai bunuh diri, itu yang tidak bisa diinginkan karena apa? Sangat berakibat fatal dengan adanya bullying, ya. Jadi setiap bullying pasti orang yang dikatakan tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan berpikiran di kepalanya, wah saya dikatakan seperti ini sama teman saya. Nah, jadi dia nanti akan sangat malu, entah malu, takut menyampaikan ke orang tua, akhirnya tahu-tahu bisa itu tadi bunuh diri. Nah, jangan sampai nanti akibat bullying itu
ya, yang dikatakan-katakan ini dan itu sampai bunuh diri, itu sangat beresiko bagi yang melakukan, ya. Jadi semuanya harus sama teman. Oh, mari kita sama-sama, ya, untuk saling berprestasi. Jangan sekali-sekali menyampaikan apa yang tidak sebenarnya, ya. Iya. Nah, dampak-dampak bullying diantaranya ini tadi, ya, masalah mental tadi, apa yang saya sampaikan tadi, ya, dia akan sangat depresi, dia akan termenung sendiri di dalam kamar, ya, mau makan juga kadang tidak mau, ya. Akhirnya di kesehatan mental, lama-kelamaan, efeknya ke psikologisnya dia, ya, tidak makan, tidak mau, dikasih tahu tidak mau, menyampaikan apa yang dirasakan kadang malu, akhirnya sangat mengganggu mental. Nah, bisa berujung ke dalam gangguan jiwa. Nah, kalau sudah sampai gangguan jiwa, itu sangat bahaya dan juga sangat kasihan, ya. Terus terkait dengan kesehatan, ya, dampaknya juga bisa menyakiti diri sendiri. Nah, dia nanti akan beranggapan, wah, diri saya ini tidak sempurna. Nah, karena diganggu sama temannya, dikatakan ini yang nggak baik, dijelek-jelekin, ya, dicaci maki, misalnya diolok-olok. Nah, itu sangat mengganggu kesehatan juga. Akhirnya kadang bisa termenung menyendiri, ya, akhirnya merusak kesehatannya yang menjadi korban tadi, ya. Terus selanjutnya penurunan prestasi karena apa? Nah, merasa tertekan, diolok-olok, dia akhirnya minder. Nah, dengan adanya minder, dia malas untuk belajar, ya, malas mau ketemu dengan temannya juga kadang tidak mau, ya, nggak berani, mau sekolah juga nanti takut kalau nanti ketemu sama yang melakukan tadi temennya. Nah, akhirnya lama-kelamaan prestasinya menurun, ya, ya. Dengan prestasi menurun, akhirnya dia nanti nggak mau sekolah. Imbasnya kasihan, ya. Yang keempat, nanti balas dendam. Nah, nanti kalau dia emosi meledak-ledak, bisa juga nanti balas dendam. Nah, bisa berakibat ke yang melakukan lebih jauh lagi. Jadi itu yang tidak diinginkan. Dari Pak Polisi di sini nyampaikan supaya apa? Setiap masalah atau apapun sampaikan ke Pak Babin boleh, ya. Jadi Pak Babin itu sangat babat anak, ya. Jadi semua polisi sekarang jadi sahabat anak siapapun, tidak memandang dari entah itu anak-anak, entah itu yang kaya dan miskin, jadi tidak memandang sastra, ya, entah ekonominya, entah fisiknya dan sebagainya, jadi semuanya sama menjadi teman Pak Polisi, ya. Nah, ini sanksi bullying, ya. Jadi siapapun yang melakukan, entah itu anak, entah itu orang tua, ya, di negara Indonesia diatur, ya. Jadi ada namanya undang-undang terkait dengan bullying, ya. Ada yang bentuk kekerasan, ada yang bentuk pengancaman, ada. Jadi semua diatur untuk membatasi siapa, untuk melindungi korban. Nah, jadi tidak usah takut seandainya mendapat bule, tidak usah takut, ada namanya undang-undang yang melindungi kita, siapapun dilindungi, ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, nomor 35 tahun 2014, ya, itu yang bunyinya setiap orang, siapapun, ya, dilarang menempatkan, membiarkan, ya, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, ya, yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ancaman hukuman 3 tahun. Ya. Wow, ya. Ya, 3 tahun dan denda 72 juta. Wow, nah, banyak sekali. Seandainya yang pasal 80 itu ayat 2. Nah, ini Pak Babin belum nyampaikan di sini. Ya, itu ada sanksi apabila sampai mengakibatkan luka berat. Nah, itu ancamannya bisa sampai 5 tahun. Nah, jadi yang melakukan ini tadi kekerasan, ya, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan. Jadi siapapun bisa, misalnya satu kelompok ini, oh, yang melakukan satu, melakukan kekerasan. Nah, melakukan kekerasan itu apa? Harus mengenai badan,
ya. Yang kedua, yang turut serta. Nah, yang turut serta itu siapa? Yang ikut-ikutan. Nah, misalnya membantu melakukan, misalnya, oh ikut nah, menonjok-nonjok, misalnya ikut mengatakan yang nggak baik, nggak sebenarnya ke temennya, itu juga bisa. Nah, terus yang ketiga, yang pasal 80 ayat 3, itu kalau sampai ya yang korban bully sampai bunuh diri, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, dan denda sekitar 1 miliar. Nah, itu. Jadi korban itu sampai kalau sampai trauma dia berat gitu trauma ya, Pak. Berat bisa bunuh diri. Nah, jadi semua dilindungi. Jadi kalau menjadi korban bullying tidak usah takut. Ya, anak-anakku semua, siapapun entah itu yang melakukan temennya, orang tua, entah itu orang dewasa dimanapun berada, silakan lapor ke orang tuanya bisa, ke Pak Guru bisa, yang terakhir ke Pak Polisi ya. Kemudian ada lagi, kalau lewat penghinaan, nah itu ada pasal namanya 310 KUHP, itu juga mengatur ya. 310 itu bunyinya yang sengaja menyerang kehormatan ya, atau nama baik seseorang ya, menuduh sesuatu hal. Nah, itu mencuri. Nah, akhirnya dengan nuding si A mencuri, padahal si A belum tentu mencuri. Nah, yang menuduh tidak bisa membuktikan kalau si A mencuri. Nah, yang menuduh bisa kena pasal 310 KUHP, ya. Fitnah gitu ya. Nah, ya. Itu atau pencemaran nama baik. Nama baik. Ya, itu kalau lewat lisan. Kalau lewat akhirnya ketangkap basah misalnya, akhirnya ditempel di mana-mana, orang pada tahu, itu bisa juga diancam pidana, ancamannya 1 tahun, itu pasal 310 ayat ayat 2 KUHP ya. Kemudian yang terkait undang-undang ITE juga ada, misalnya lewat medsos ya, itu ada namanya undang-undang informasi transaksi elektronik ya, itu ada di pasal 27 ayat 3. Nah, yang bunyinya setiap orang dengan sengaja ya dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan ya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dapat diakses oleh orang lain ya, yang berisi apa misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, itu ada ancaman pidananya bisa sampai 4 tahun. Misalnya seperti ini, oh anak-anakku tidak suka dengan si A. Nah, akhirnya di grup dia buat chat, oh ini si A, si gendut, sukanya ini dan itu. Misalnya, sukanya mencuri. Nah, padahal tidak mencuri. Oh si gendut, sukanya misalnya nggih mencontek. Celana, nah, kan jadi malu. Itu si keriting, nah, misalnya gitu. Jadi itu di chat-chat grup, kalau sampai diketahui dapat diakses oleh orang lain, itu ada sanksinya juga. Jadi di medsos tidak boleh seenaknya ya mencet sana, nulis sini, nulis itu, langsung dikirim ke grup. Jadi itu ada sanksi pidananya. Terus ada juga seandainya undang-undang ITE ya, yang pasal 27 ayat 4 ya. Jadi sama. Setiap orang tidak boleh ya mendistribusikan ya atau mentransmisikan atau mengirim ya dari informasi elektronik tadi ya, konten elektronik ya yang berisi pengancaman atau pemerasan. Misalnya kamu kalau pukuli misalnya seperti itu bentuk pemerasan, juga bisa pengancaman, itu ancamannya lebih tinggi ya, ancaman hukuman lebih berat, lebih berat lagi. Nah, ancamannya bisa 6 tahun, ancaman hukumannya bisa nanti masuk penjara. Nah, jangan sampai anak-anak nanti mengalami hal yang demikian karena
setiap anak semua dilindungi undang-undang, ya. Yang melakukan nanti ikutnya ranah peradilan anak, pakai undang-undangnya, undang-undang perlindungan anak. Jadi anak itu semua dilindungi semuanya, ya. Kemudian ada juga pasal yang di KUHP, pasal 335. Nah, itu juga tidak boleh barang siapa, ya, tanpa hak, nggih. Jadi menyuruh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, misalnya seperti ini. Oh, anak-anakku semua berdua jalan. Nah, ketemu sama yang mau dibully di jalan, ketemu sama si C. Nah, akhirnya bilang sama si B, kamu nanti misalnya harus mukuli itu, ya. Nah, misalnya kayak gitu. Atau kamu nanti kalau ketemu si C, bilang aja, kamu kalau enggak ngasih duit, tak pukuli. Misalnya, kalau enggak dikasih contekan, misalnya, nanti tak pukuli. Nah, itu juga bisa diancam. Pasal namanya perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan berarti membuat diri tidak nyaman. Ya, jadi semuanya ada aturan. Ya, jadi semua dilindungi. Ya, jadi tidak boleh menyuruh menggunakan orang tangan orang lain, ya, walaupun hanya sekedar ucapan, itu bisa ada sanksinya juga, ya. Sudah diatur juga, ya, ya Pak. Ya. Jadi semua teman, semua saudara, teman-teman semua adalah saudara, anak-anak semua. Jadi siapapun, ya, walaupun mungkin beda sekolah, ya, dengan orang tua, dengan siapapun adalah semua saudara. Jadi tidak boleh saling mengejek, ya. Jadi itu anakku semuanya, mungkin kalau ada pertanyaan, ya, bisa sampaikan ke Pak Babin ini dengan Kak Nisa, ya. Mungkin kalau ada pengalaman seperti ini, nah, solusinya seperti apa, nah, misalnya seperti itu, ya, harus bagaimana, ya. Iya, betul sekali ya Pak, ya, ternyata ketika bullying, itu dampaknya ke korban itu luar biasa, ya, ya. Bahkan bisa sampai depresi berat, trauma, bahkan bunuh diri. Wow. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Seperti kata Pak Babin tadi, kita harus jaga lisan. Lisan itu luar biasa. Ketika kita bicara, walaupun kelihatannya itu tuh cuma gitu aja, tapi kita nggak tahu dampaknya ke orang yang kita katain, yeah. Seperti itu. Terus jaga tangan dan juga kakinya supaya tidak menyakiti, tidak menyerang fisik temannya yang lain. Oke. Baik, Pak Darmanto, sepertinya ini banyak sekali teman-teman yang mau bertanya nih. Sudah banyak sekali ya ini ya Kak Bayu ya. Boleh satu persatu kita kupas tuntas ini. Yang pertama, ini dari Mbak Sanaya ya. Cara melaporkan ke polisi itu gimana sih Kak? Kan di dekat sekolah kita nggak ada kantor polisi. Oke, ya, baik. Ya, baik. Jadi untuk melaporkan ke polisi itu ada namanya call center seluruh Indonesia. Nah, dimanapun berada bisa langsung ke 110. Oh, itu 110. Adalah nomor polisi se-Indonesia. Jadi nanti seandainya ada di salah tiga bisa hubungi ke 110. Itu nanti masuk ke call center. Ya, terdekat. Ya, terdekat. Ya, kalau yang terdekat itu berarti nanti masuk ke pusat. Oh, nanti gitu. Baru pusat masuk ke yang terdekat. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi semua bisa. Entah itu lewat telepon, entah itu lewat medsos, itu ada di situ namanya grup-grup di Polres Salatiga, bisa langsung ataupun langsung menghubungi Pak Babin langsung bisa. Okay. Nanti kalau ada di KP nanti Pak Babin yang akan datang. Iya, ya. Oke. Okay. Dan biasanya Pak Babin juga keliling ya Pak ya, ya, di sekolah-sekolah sekitar kayak gitu memantau nih. Wah, adik-adik ini belajarnya dengan baik, dengan benar, dengan berjalan dengan lancar enggak, seperti itu ya Pak ya. Oke, okay, baik, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa menghubungi di call center kepolisian, yaitu di 110 ya Pak ya. Oke, okay, selanjutnya ada dari mana Kak? Iya. Oke, okay, sebentar. Wow, ini responnya teman-teman luar biasa ya. Banyak sekali. Iya, balas dendam. Dendam terberat. Wah. Oke.
Iya. Nah, teman-teman, jadi selain tadi jaga lisan, jaga tangan, dan juga kaki, ternyata jempol kita dalam bermedia sosial itu juga sangat apa ya, riskan ya, Pak ya. Iya. Jadi kita harus mengontrol juga nih, apa yang kita tulis, apa yang kita ketik itu memang benar-benar jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai mengejek orang lain, menimbulkan sakit hati ke orang lain, ke teman kita, ke lingkungan sekitar kita, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Ipe. Oke. Iya, Mbak Ipe. Pak, jika ada sanksi yang ada saksi. Pak, jika ada saksi yang melihat pembulian dan dipaksa tutup mulut, wah, dipaksa Oh tutup ya, mulut, gimana ini, Pak? nah, jadi sampaikan ya, kalau merasa takut ya sampaikan ke Bu Guru, Pak Guru. Nah nanti Pak Guru biar menyampaikan ke Pak Polisi. Nah nanti saksi nggak akan disampaikan ke yang melakukan. Jadi semua dilindungi, nggak akan sampaikan oh siapa yang mengasih tahu. Nah jadi semua dilindungi, ada perlindungan saksi ada. Jadi tidak usah khawatir, sampaikan aja. Ya, ke Pak Guru terdekat bisa, ke Pak Babin bisa, ya. Karena apa? Sangat kasihan, ya. Jadi anak-anak yang menjadi korban bully itu efeknya sangat luar biasa untuk masa depannya, ya. Iya, Jadi betul. setiap anu sampaikan aja, biar nanti tidak terjadi lagi anak-anak yang membully nanti nanti bisa oh sama-sama dengan orang tuanya dengan Pak Babin oh nyari solusi yang terbaik di situ dikasih pembinaan dikasih pemahaman nanti diajak ya untuk yang baik juga dikasih penjelasan terkait sanksi biar apa biar tahu ya biar tahu aturan seperti ini sanksinya ini biar nanti merasa dia perbuatannya itu enggak Benar, benar, iya, ya. biar ya berarti tidak perlu takut ya Pak Ya. ya, karena pasti ada perlindungan untuk saksi dan Ya. supaya masalahnya terselesaikan, tidak timbul korban-korban yang lain dan juga yang menjadi pelaku itu bisa menerima efek jera itu biar dapat bimbingan dan tidak terjadi pembulian lagi Iya. seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari Mas Kenan nih. Kak, apakah kita boleh membalas orang yang habis membuli kita, Oh Pak? ya, jadi gini, kalau dibully gantian membully, berarti apa bedanya? Sama ya, Pak, Sama, ya. ya. Makanya kalau dibully itu tadi diem dulu, ya. Oh, tumbuhkan rasa percaya diri, ya, bahwa saya adalah tidak seperti Yang apa yang dikatakan tadi. dikatakan, ya. Berpikir yang positif, bahwa saya bisa, ya. Ya, harus berani. Nah, jadi tumbuhkan rasa percaya diri saya harus berani, ya, harus melawan itu, ya, ketakutan, ya, biar nanti apa tidak jadi trauma, ya, jangan sampai ketakutan terus-menerus, ya, akhirnya nanti terjadi balas dendam, jangan sampai nah, Iya. apa bedanya dengan yang melakukan, Iya. lebih baik sampaikan ke Pak Guru, ya. Baik-baik, atau ke Pak Babin bisa, atau ke kantor polisi terdekat bisa, ya. Nanti biar ditemukan. Kalau sudah ditemukan, insya Allah nanti pasti akan jadi damai, ya. Jadi temennya nanti kita saling berangkul-rangkulan, biar tidak ada rasa dendam lagi, ya. Iya, berarti jangan dibalas membuli ya Pak Ya. ya. Nanti sama aja dong sama yang membuli tadi. Buktikan kalau kita itu tidak seperti yang mereka katakan. Oke, selanjutnya dari Mbak Fit. Kak, bagaimana jika temanku dibully tapi tidak ada guru atau kakak dan kita tidak bisa menghentikannya? Harus gimana, Kak? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, kalau melihat hal seperti itu, bisa langsung menghubungi Pak Polisi, ya, terdekat atau menghubungi saya. Nah, nanti saya kasih nomor telepon, dicatat, ya. Jadi biar apa? Biar Pak Polisi lebih datang ke TKP lebih cepat, biar tidak terjadi ke hal-hal yang sampai jauh, ya, yang tidak diinginkan. Misalnya sampai terjadi kekerasan fisik, ya,
sampai luka berat dan sebagainya. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kekerasan pasti pengennya berbuat itu terus sampai orang itu menjadi trauma, lemah, tak berdaya, ya. Jadi di situ emosinya nanti terus menggebu-gebu. Nah, karena itu sifat manusia. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, secepatnya menghubungi Pak Polisi bisa, menghubungi saya Pak Babin bisa, kalau tidak ada orang di sekitarnya, ya, atau teriak-teriak. Nah, telepon 100 itu tadi, ya. Oke, baik. Jadi langsung dihubungi ya Pak ya. Biasanya ya. Ini sudah main kekerasan, Ya. main fisik begitu ya. Oke, selanjutnya ada dari Mas Endik ya ini ya. Kak, kalau bercanda itu termasuk bullying enggak ya? Nah, bercanda itu termasuk bullying juga, bullying verbal dengan kata-kata. Karena apa? Nanti teman-temannya pasti jadi ikut. Nah, dengan bercanda lama-lama akan jadi keseringan, ya. Jadi yang dibullying dengan mungkin candaan, ketawaan, itu pasti dia juga merasa di dalam hatinya, kenapa saya kok diketawain? Kenapa saya kok dipecandain? Nah, dia nanti berpikiran, wah berarti ada yang salah dengan diri saya. Nah, takutnya dia nanti jadi nggak percaya diri, ya. Jadi bercanda itu termasuk juga bullying dengan kata-kata, ya. Ya, dengan kata-kata. Jadi tidak boleh. Nah, jadi bullying tadi ada bullying verbal dengan kata-kata ada, dengan fisik tadi ada, kekerasan tadi, ya. Jadi ada macam bentuknya. Ya. Ya, mungkin kalau bercanda itu tetap tidak dengan mencela bentuk fisiknya Ya. kayak gitu ya Pak ya. Bercandanya yang memang benar-benar bercanda, tidak body shaming, tidak mengolok-olok seperti itu. Main-main aja seperti itu. Oke, selanjutnya ada dari Mas Altir. Kak, kalau tidak ada orang lain kecuali yang dibully, terus gimana ini pertanyaannya? Oh, Hanya dua gimana orang. nih? Gimana kalau tidak ada orang lain kecuali yang dibully, Pak? Oh ya, jadi enggak apa-apa. Setiap orang yang merasa dirugikan pasti akan menyampaikan yang benar apa yang dirasakan. Jadi ya, di situ ada namanya alat bukti, ya. Jadi setiap orang boleh melaporkan. Nah, nanti di situ akan terlihat, oh siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi ada alat buktinya. Oh, nanti saksinya hanya satu. Misalnya, tidak ada orang yang lain. Tapi kan ada akibat yang ditimbulkan itu. Nah, misalnya nanti pelakunya yang melakukan tidak berbohong. Misalnya yang melakukan berbohong, mengatakan tidak-tidak. Tapi kan ada namanya di situ. Oh, nanti sifat manusia itu seperti ini. Tidak mungkin kalau nggak dirugikan, nggak lapor ke polisi. Pasti ada nanti di situ ada pembandingnya. Nah, jadi nama di polisi ada namanya teknik, ya. Di situ nanti ada teknik untuk ya, mengulik untuk gitu ya, mengungkap kebenaran di situ, ya. Memang apa enggak, Ya, jujur apa enggak kalau gitu ya. anak mau jadi Pak Polisi, di situ ada tekniknya nanti, ya. Wah, ini buat teman-teman nih yang pengen jadi polisi ya, salah satunya ada seperti itu kegiatannya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Mbak Farah. Dari Mbak Farah, Pak, kalau bercanda dengan kata-kata yang baik, boleh, Pak? Nah, kalau bercanda dengan kata-kata yang baik, boleh. Berarti itu nanti bisa memberikan semangat ya ke orang itu. Nah, dia akan merasa tersanjung, ya. Nah, dengan tersanjung, dia akan menjadi semangat. Seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi boleh, ya, membeli dengan kata-kata yang baik. Akan memberikan semangat ya di bulan yang pastinya ya. Iya, oke. Terakhir nih Pak dari Gatoloka. Dari Gatoloka, ini pertanyaannya sebenarnya kalau bales itu salah kan kita membela diri. Sebenarnya kalau kita bales itu salah nggak sih? Kalau kan itu membela diri Pak. Misal kalau dibully secara fisik mungkin gitu ya Pak ya. Jadi di undang-undang ya, kalau kita membalas itu bisa, nanti juga ada pasalnya. Karena apa? Setiap kita menjadi korban harus tidak boleh main hakim sendiri, harus lapor ke
yang petugas dinilai keamanan, pelecehan penegak ya. hukum, ya. Kalau membalas berarti sama-sama melakukan perbuatan itu, ya. Ya. Jadi nanti bisa saling melapor, ya. Karena ada namanya misalnya kita dipukul, ya. Akhirnya kita Balas oh mukul. balas mukul misalnya seperti itu. Nanti akan di situ saling melapor, ya. Kecuali memang kondisi terdesak, terdesak seperti apa? Misalnya, oh kita misalnya mau dibunuh orang, bawa orang, akhirnya dengan tanpa sengaja dia yang tertusuk, ya. Tapi semua itu juga harus ada hukumnya juga. Jadi semua yang diperiksa, ya. Kenapa sebab ini kok seperti ini? Banyak kejadian di televisi seperti pencuri itu, ya. Yang di televisi akhirnya dilawan sama korban, akhirnya jatuh, ya, meninggal. Meninggal, Nah, ya. tetap semua diproses. Jadi yang menentukan salah benarnya adalah nanti pengadilan. Kalau Pak Polisi hanya sekedar proses. Nah, ya, memproses untuk mengajukan ke sidang. Jadi Pak Polisi tidak bisa menentukan ini Salah sih apa salah. enggak? Nah, ini yang benar tidak. Nah, di Pak Polisi hanya menentukan, oh, ini korban, ini tersangka. Nah, tersangkanya siapa? Orang yang disangka melakukan perbuatan, ya. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Walaupun kita jadi korban, tidak boleh kita ikut melakukan. Karena apa? Harus lapor ke pihak yang Iya, berwajib, berwajib. ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang semuanya itu butuh proses ya, Ya. Pak, ya. Belum tentu orang yang disangkakan itu memang benar-benar bersalah. Jadi semuanya memang butuh pembuktian terlebih dahulu. Nah, oke, baik teman-teman. Wah, sepertinya sudah banyak sekali ini ya. Rasa ingin tahu yang tertuntaskan. Nah, nanti misalkan masih banyak sekali pertanyaan, boleh ya, Pak Herman Tayo, Boleh, kalau mau ya. menghubungi Bapak, mau tanya-tanya Ya. seputar pembulian pembulian ini. Oke, baik. Nah, kami ucapkan terima kasih Pak Darmanto untuk waktunya pada sore hari ini sudah bergabung bersama Lebah Putih untuk ngobrol-ngobrol seru seputar tentang pembulian. Nah, jadi kuncinya teman-teman, ketika kita dibully, kita itu yang percaya diri, kita kuatkan hati kita supaya kita buktikan ke orang lain yang membuli kita itu tidak seperti yang mereka bicarakan, yang mereka omongkan itu nggak benar. Karena balas dendam yang terbaik itu kita tuh berhasil gitu loh. Kita tuh nggak seperti apa yang mereka bilang. Ini loh aku yang positive thinking seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan selain itu juga kita harus yang bersosial media atau berinternet yang baik. Lisan kita terus tangan kita digunakan untuk mengeluarkan kata-kata itu yang baik-baik saja, oke? Dan bercandanya, bercanda juga yang baik. Ketika ada teman di kelas kita yang gendut atau yang keriting, yang item, nah itu jangan sampai body shaming ya teman-teman ya. Itu kan kita nggak tahu, kita bilang ah itu kan cuma bercandaan aja kak, tapi kan kita tidak tahu orang yang kita bilang seperti itu tuh perasaannya seperti apa, apakah dia jadi insecure, jadi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri seperti itu. Jadi mari kita mulai dari sekarang, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita dimanapun, tidak hanya di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Oke teman-teman, semoga kita besok semakin baik lagi. Dan terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin dan kami pamit ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dadah warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sampai jumpa besok di keseruan selanjutnya.